Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nurfiti Fahana daripada unit Youth Activity UTHM. Okay, pada hari ini kita berada di Dewan Terbuka Universiti Tun Hussein Oi Malaysia. Okay, seperti yang anda lihat di belakang ni, hari ini ada pendaftaran pelajar dan mereka sedang menunggu giliran untuk masuk ke dalam dewan. Assalamualaikum. Pada hari ini saya selaku wakil Kolej Sdn Mampu Wira, selaku wakil penyelia asrama di sini. Pendaftaran pada hari ini berjalan dengan lancar. Nampaknya jam sekarang menunjukkan waktu tengah hari dan segala proses pendaftaran berjalan dengan lancar dan semua proses dapat dijalankan dengan sempurna untuk buat masa ini. Pada hari ini kita berada di Kolej Sdn Mampu Wira. Okay, di sini ada seorang ibu bapa pelajar yang daftar di asrama ni. Okay, jom kita tanya. Nama saya Haji Nazri bin Isa, saya daripada Rawang, Selangor. Hari ini saya menghantar anak saya. Maknanya pendaftaran hari inilah. Jadi saya daripada semalam lagi datang sini. Jadi dia tidur dari sini satu malam untuk nak memudahkan. Jadi pagi ini saya datang. Tapi tak sangka pula hari ramai juga ni. Ini saya tengok. Tapi bagi alhamdulillah berjalan lancar. Mudah saya tengok sini. Dan apa nama dia punya kolej pun bagus. Sebab kediaman dia. Saya tengoklah. Saya rasa memang satu, saya rasa gembira lah. Sebab anak saya masuk ini kali yang keempat ni. Anak saya yang keempat. Dia masuk. Abang-abang dia semua dah lepas. Alhamdulillah dia ni dulu daripada UMP Pahang. Sekarang dia masuk di sini, UTHM. Tapi buat kata naik chancellor tadilah. Saya tengok satu semangat apa yang kita dapat. Kalau tengok UTHM tu maknanya universiti terbaik dalam Malaysia. Ada satu keismaan ayat kat situ. Jadi bagus juga ya. Terima kasih banyak-banyak lah daripada UTHM kerana menawarkan anak saya untuk dapat masuk di sini. InsyaAllah saya rasa dalam masa 4 tahun ni, sama degree. Buat tahu. Terima kasih banyak.